Okey. Sekarang kita nak cuba untuk menghubungi Fizu Omar. Fizu Omar dengan cerita dah 5 hari dekat Kelantan, mungkin dia lebih tahu apa keadaan dekat Kelantan sekarang. Assalamualaikum Fizu. Fizu. Okey, Fizu Omar. Ya, yeah, Nabil. Okey, dengan cerita dah 5 hari dekat sana, macam mana dengan keadaan dekat sana, Cik Fizu? Keadaan kat sini sekarang ni saya berada di Kuala Kerai untuk mengagihkan bantuan. Tapi kat Kuala Kerai ni memang sangat-sangat teruk lah. Macam tak percaya benda ni dah kurang kat Malaysia tau. Bila tengok masyarakat kat sini hampir dah tahap kebunuh tau. Dia orang putus bekalan makanan, ada dah sampai 5-6 hari tak dapat makanan. Allah. Memang bantuan terima daripada Alhamdulillah lah, yang Malaysia semua hantar makanan. Betul. Tetapi macam tujuan saya kumpulkan geng-geng 4-wheel drive ni supaya kita dapat masuk betul-betul ke dalam kampung yang tak sampai makanan. Hantar guna helikopter, guna itu dia dekat pusat pemindahan. Tetapi ada setengah mereka yang tak sampai ke pusat pemindahan. Itu yang bermasalah sekarang. Itu yang kita pun tengah duk risau tu, pasal sumbangan semua dapat. Kita bagi dapat. Tapi tak sampai dekat dia orang tu. Dia sampai dekat pusat pemindahan. Tetapi pusat pemindahan tu macam tak banyak. Banyak cuma lagi ramai masyarakat. Macam satu tempat saya pergi dekat Tumpat. Okay. Kawasan tu hanya untuk 400 orang, tapi 2,000 orang ada kat situ. Allah. So, dia orang ni bila bagi makanan berebut sangat, yang macam sedih lah. Kalau tengok memang sedih. Betul lah. Sampai bergaduh, sampai berebut makanan. Betul. Macam tak sedih lah benda ni kat Malaysia kan. Kan. Dan sekarang ni dia orang dah mula balik ke rumah, tapi tak boleh buat apa juga dekat rumah. Terpaksa stay lagi dekat pusat pemindahan sebab rumah dia orang dah tak ada. Sepah-sepah. Yelah. Itulah, saya pun dapat tengok visual banyak gambar-gambar rumah yang dah pecah, yang dah hancur. Yeah. Kan? Memang teruk, Bil. Serius, memang teruk. Memang kesian gila kat dia orang. So, rakyat Malaysia kalau boleh sama-sama lah kita bantu berdoa. Makanan, pakaian. InsyaAllah. Sebab satu Kelantan ni hampir lumpuh, semua tak ada elektrik. Alright. Kali dekat Kota Baru baru ada elektrik. So, masih perlukan semua tu lah. Okey, terima kasih banyak Fizu Omar, informasi sudi berkongsi dengan kami. Terima kasih Fizu. Assalamualaikum. Baik, thank you. Salam. Itu dia Nabil. Dan anda di rumah terus boleh terus menghantar tweet takziah kepada mangsa untuk mengenang QZ8501 dan juga mangsa-mangsa banjir di projek bantuan banjir #.